وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. سلافة باب كرها قمص المتوضع وغيره يدوب المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. Sebelum tu ya, kayak yang tu. Muslim. Wuduk daripada babul wudu'i min luhumil ibili. Oh, tajuk. Ya. Ada satu tajuk lagi. Kita okey terus. Babul wudu' min luhumil ibili. Okey. Berhubung dengan air sembahyang, perlu mengambil air sembahyang kerana sebab memakan daging unta. Dalam fiqh Syafi'i kita tak termasuk perkara yang membatalkan air sembahyang ni makan daging unta. Tak termasuk. Tapi dalam hadis kita jumpa makan daging unta ni batal air sembahyang. Hadis yang kita akan baca ni. Tapi kalau makan daging kambing, sahabat tanya Rasulullah, perlu tak mengambil air sembahyang kerana makan daging kambing? Rasulullah kata nak ambil sembahyang ambil lah, tak ambil pun tak apa. Lalu sahabat pula tanya kalau makan daging unta, Rasulullah kata memang kena ambil. Qul na'am, ambil sembahyang bila makan daging unta. Jadi sebahagian ulama kata batal sembahyang berdasarkan kepada hadis ini. Ada pun hadis-hadis yang lepas berhubung dengan masalah apa yang Rasulullah makan daging dia tak ambil wuduk kan, itu mimma al-wudu'u mimma massatin naru. Wuduk berhubung dengan makan daging yang disentuh oleh api, maknanya peringkat permulaannya batal. Lepas tu Rasulullah kata tak batal. Itu dengan maksud umum mana-mana daging, tetapi yang ni khusus daging unta. Jadi Imam Nawawi kata antara hukum yang umum dan khusus ini didahulukan hukum yang khusus. Sebab itu bagi Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat tentang batal ataupun tidak, bagi Imam Nawawi pendapat yang paling kuat tentang batal ataupun tidak makan daging unta ini, Imam Nawawi kata pendapat yang kuat tu batal. Dia kata wa hadzal mazhabu aqwa dalilan wa in kana al-jumhuru ala khilafihi. Pendapat yang kata batal itu kuat, lebih kuat di sudut dalil, walaupun jumhur ulama khilaf, bercanggah kata tak batal. Jumhur kata tak batal. Imam Nawawi sendiri yang berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i kita, dia kata mazhab yang paling kuat di sudut dalil adalah mazhab yang kata batal, walaupun jumhur ulama kata tak batal. Jadi di sini hadirin sekalian, tidak semestinya bilangan yang ramai itu kuat. Kita duk pegang yang ramai itu mesti kuat. Tetap kadang-kadang dalam bab-bab yang tertentu yang ramai itu tak kuat. Yang ramai kata tak batal. Dalam mazhab Syafi'i kita tak batal. Tapi walaupun Imam Syafi'i, Imam Nawawi kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i, tetapi dia lebih tengok kepada dalil. Tengok. Dia orang yang kuat dalam mazhab Syafi'i lah. Banyak pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi ini ketika dia membahaskan sesuatu masalah mazhab ini, dia banyak wakmari dalil mempertahankan mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dia tengok dalil itu, hujah itu tidak berpihak kepada mazhab Syafi'i, dia kata tak kuat yang ini. Yang ini tak kuat. Yang kuat pada mazhab lain. Maknanya dia tidak ada fanatik mazhab. Walaupun dia kuat pegang mazhab Syafi'i, tapi bab-bab yang tertentu kalau dalam mazhab Syafi'i lemah, tak kuat, dia kata tak kuat. Dia kata tak kuat. Contohnya dia kata tadi sebagaimana yang kita sebut, ini pendapat yang paling kuat di sudut dalil walaupun jumhur khilaf tentang mazhab tadi.
Jadi di antara mazhab yang pegang kata batal ni Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, dia kata batal makan daging unta ni. Wuduk. Maknanya lepas makan daging unta kena ambil sembahyang. Kalau kita apa logiknya ambil sembahyang, bukan kentuk pun kan. Tak ada kentuk tidak menyebabkan batal air sembahyang. Tetapi bagi sebahagian daripada ulama dan mazhab kata batal. Okey, terus. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari, haddatsana Abu Awana an Uthman bin Abdullah ibn Mawhab an Ja'far bin Abi Thawr an Jabir bin Samura anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawaddau min al-duhum al-ghanam, qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda, qala atawadda min luhumil ibil, qala na'am, fatawadda min luhumil ibil, qala usalli fi mawabil ghanam, qala na'am, qala usalli fi mabarikil ibil, qala la. Imam Muslim dengan sanad yang menyebut tadi, sahabat tanya, Jabir kata seorang lelaki tanya Rasulullah, adakah dia perlu berwuduk bila makan daging kambing? Rasulullah kata, kalau kamu nak ambil sembahyang, silalah. In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Kalau kamu nak ambil sembahyang, ambil, tak ambil pun tak apa. Tetapi sahabat tanya, seorang lelaki tu tanya pula Rasulullah, Makan daging unta macam mana? Rasulullah kata kena ambil sembahyang. Lepas tu sahabat tu, seorang lelaki tu tanya lagi, kalau sembahyang di kandang kambing macam mana? Dia kata boleh sembahyang di kandang kambing. Kalau sembahyang di kandang unta, jangan. Sembahyang di kandang unta, jangan. Jadi di sini, sebahagian ulama dia ada membahaskan kandang tu kalau tempat yang bertebaran dengan najis itu, tentu tak boleh lah. Kalau kandang unta sekalipun, tetapi kandang unta ada sudut-sudut yang tertentu tak ada najis, boleh sembahyang. Sebab ambil hadis yang umum di dalam kitab tayamum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, u'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli, diberi kepada aku 5 perkara 5 kelebihan, yang mana 5 kelebihan ini tidak dikurniakan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Salah satu daripadanya, wujudat liyal ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin min ummati adrakat husalah fayusalli, dijadikan bumi ini bagi umat Nabi Muhammad, bumi ini bersih dan dianggap sebagai masjid. Di mana sahaja umat aku bila masuk waktu sembahyang, dia boleh sembahyang di mana sahaja. Berdasarkan kepada umum hadis ini, kandang unta, kandang kambing, kandang unta boleh sembahyang. Sebahagian ulama kata macam tu. Tetapi sebahagian ulama kata tak, hadis ini mengkhususkan. Hadis ini kata kandang lain tak apa, kandang unta tak boleh. Itu pendapat yang kedua ni, kata tak boleh sembahyang. Tak boleh tu, ada pendapat yang kata tak sah. Maka hukum dia tidak sah, ada yang kata sah tetapi dia makruh. Selain daripada isu najis, kerana unta ini dia tidak sebagaimana kambing, dia mengganggu orang yang sembahyang kalau sembahyang dalam kandang dia. Jadi bagi golongan yang berpegang kepada zahir hadis ini, kata tak sah sembahyang. Pendapat yang ketiga, sah tapi makruh. Sah tetapi makruh. Okey, terus. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موحب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. أوكي، ترس. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك.
Okay, babud dalili ala man tayaqqana at-taharata summa syakka fil hadathi falahu an yusalliya bi taharatihi tilka. Bab berhubung dengan dalil seseorang yang yakin dia taharah, dia ada wuduk. Dia yakin memang dia ada wuduk. Maknanya dia dah mengambil air sembahyang. Dia yakin dia dah ambil air sembahyang. Selepas daripada tu dia syok, batal ke tak batal, batal ke tak batal ni. Maknanya dia dah ambil. Selepas tak berapa lama selepas tu dia mari syok. Dia kata hendaklah dia sembahyang dengan taharah tersebut. Tak perlu ambil sembahyang lain. Sebab dia diasaskan, dibina di atas ambil. Maknanya batal tak batal itu tidak yakin, dia datang syok. Dia berbeza dengan ambil ke tak ambil sembahyang. Aku ni ambil ke tak ambil? Pegang tak ambil? Ambil tak ambil, pegang tak ambil. Kalau batal tak batal, pegang tak batal, kerana bertolak dari bermula daripada ambil. Dalam kawaid fiqhiyah, di dalam kitab Isbah wa Nazair yang ditulis oleh Imam Suyuti pun menyebut al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak dihilangkan dengan syak, kerana bertolak daripada ambil. Kentut ke tak kentut lagi ni? Ha? Batal ke tak batal lagi ni? Kira tak batal? Ha, dia macam tu. Okey, terus. Maka dia bila tak batal, dia boleh sembahyang dengan menggunakan taharah tersebut, dengan wuduk tersebut. Okey, terus. Wa haddasani Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb wa haddasana Abu Bakr bin Abi Shaybah jami'an 'ani bani Uyainah qala Amr haddasana Sufyan bin Uyainah 'ani Zuhri an Sa'id wa Abbad bin Tamim an ammihi shukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajul يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut seorang sahabat dia mengadu kepada Rasulullah tentang seseorang lelaki yang disyok dalam sembahyangnya. Dia dapati di dalam, mendapati sesuatu di dalam sembahyang. Maksudnya dia tengah sembahyang tu dia mari perasaan, kentuk ke tak kentuk ni, batal ke tak batal. Dia berasa macam tu. Mungkin ada sesuatu pergerakan yang berlaku dalam perut dia. Bila dia mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah kata la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Jangan berhenti daripada sembahyang. Jangan baru berhenti, jangan berpisah daripada sembahyang. Teruskan sembahyang selama mana dia tak dengar ataupun dia tak rasa ada bau. Kalau kentut ni, dia dengar bunyi suara kentut ataupun dia bau-bau kentut, bau kentut dia lah. Dia boleh kenal antara hak orang antara yang kita sendiri. Sebab yang kita dah, perut kita dah bermasalah, dia bergolak dalam perut tu. Bila bau, hak kita lah. Tetapi kalau tak ada rasa apa-apa, tiba bau, hak tu hak orang. Dia tak ada rasa perut dia sakit ke apa, tak rasa apa. Put dengar. Itu yang orang kentut, bukan dia kentut. Tetapi kalau perut dia bermasalah, dengar suara. Hak dia, maknanya kentut tu kentut dia, bukan orang punya. Kalau bau, bau dia punya. Selagi mana tidak ada dua perkara tadi, sama ada suara ataupun bau, maka teruskan sembahyang. Maka air sembahyang dia tidak batal. Okey, terus. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أهلكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu mendapati, yang ni disebut fi batnihi, apabila seorang mendapati pada dalam perutnya syai'an sesuatu, fa ashkala alaih, lalu dia muskil, apa ni, kentut ke tak kentut ni, ada sesuatu dalam perut dia, bunyi sesuatu,
akharaja minhu syai'un am la, adakah keluar daripada perutnya sesuatu ataupun tidak. Fala yakhrujanna minal masjidi, jangan sekali-kali dia keluar. Tengok nun taukid, jangan sekali-kali keluar masjid. Keluar masjid kiasan daripada keluar masjid ambil sembahyang. Keluar ambil sembahyang, jangan keluar masjid. Maknanya jangan batalkan sembahyang dia sehingga dia dengar suara ataupun dia mendapati akan bau. Bau kentut. Masa tu bau keluar. Okey, terus. Bab tahara jurud maitah bidibar. Bab berhubung dengan membersihkan kulit binatang itu, membersihkan kulit binatang yang mati itu dengan disamak. Membersih kulit binatang yang mati dengan disamak. Samak tu ada yang kita belajar tu yang tujuh kali dengan apa dia air. Kalau najis mualazah kan, itu satu samak lain. Hari kita nak bincang ni, samak iaitu samak melibatkan kulit binatang yang telah mati, yang disebut sebagai bangkai. Bangkai ni binatang yang telah mati. Adapun bila telah mati dia jadi bangkai, jadi najis. Maka hadirin sekalian, nak jadikan dia bersih, kena disamak. Kulit tu najis lah. Tidak termasuk binatang-binatang yang mati dengan sebab disembelih kulit dia. Kerana kulit dia terus boleh makan. Lembu ke apa semua boleh makan kulit, tak samak pun tak apa, dia bersih. Tetapi isu ni di sini, kulit binatang yang mati yang dianggap sebagai bangkai. Sama ada binatang yang halal dimakan tetapi dia, kematian dia tidak disembelih, ataupun memang binatang itu tak boleh makan. Kalau tak boleh makan, sembelih pun tak boleh makan, tetap dianggap sebagai bangkai. Sama ada dia disembelih ke tak disembelih, binatang yang tak boleh makan ni tetap dianggap sebagai bangkai. Daging dia tu memang haram, tetapi kulit dia boleh dimunafaatkan. Kulit dia bila disamak jadi bersih. Bila bersih ni boleh buat sejadah, buat tali pinggang, beg duit, dan sesuatu perkara yang sewaktu dengannya yang orang guna buat apa lagi daripada kulit ni. Macam-macam lah, jaket kulit dan sebagainya. Jadi pendapat yang pertama berhubung dengan samak kulit binatang ini, pendapat yang pertama kata la yathuru bidibari syai'un min juludil maitati lima ruya an Umar ibn Khattab wa ibnihi wa Aisyata radhiyallahu anhum wa huwa ashhuru riwayataini an Ahmad wa riwayatin an Malikin. Pendapat yang pertama kata kulit apa pun tak sah disamak. Ini nama-nama yang saya sebutkan tadi. Golongan pertama kata kulit apa pun kalau disamak tidak sah, tetap dianggap sebagai najis. Pendapat yang kedua kata yathuru bidibari jidul makulin lahmi duna ghairihi, bersih kulit yang dimakan binatang yang dimakan dagingnya, tetapi binatang yang tak dimakan dagingnya, macam biawak tak dimakan dagingnya, harimau, singa, buaya tak dimakan dagingnya, tidak sah disamak. Ini pendapat yang kedua. Yang nak sah samak ni binatang yang halal dimakan kulit dia sahaja. Daging dia makan, kulit dia boleh disamak. Kalau daging dia tak boleh makan, tak boleh disamak. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yatuhuru bihi kullu juludil maitati illa al-kalbu wal khinziru wama mutawalladu min ahadihima wa huwa mazhabuna. Pendapat yang ketiga kata bersih setiap kulit binatang kecuali anjing dan babi dan sesuatu yang diperanakkan daripada keduanya. Anak babi berkahwin dengan anjing, ada anak, ataupun babi kahwin dengan apa dia, kambing, ada anak dia, tak boleh sama. Tak boleh sama. Dia kata wahuwa mazhabuna, ini mazhab kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i kita. Di dalam kitab Talkhis dia sebut mazhab Imam Syafi'i ni, mazhab Syafi'i, semua kulit binatang boleh disamak, sama ada boleh makan ke daging dia ataupun tak boleh dimakan, boleh disamak, sah. Kecuali dua binatang, anjing dan babi. Kerana anjing dan babi ini
dianggap sebagai apa? Najis. Najis mughallazah, tak sah di sama. Ha, tidak sah di sama. Yang keempat, yatuhuru bihil jami'u illa al-jildul khinziri wa huwa mazhabu Abi Hanifata. Pendapat yang keempat kata semua kulit boleh disamak kecuali babi sahaja. Anjing pun boleh. Pendapat yang keempat kata, iaitu pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi, semua kulit boleh kecuali babi. Bagi dia, anjing pun boleh samak. Bila boleh samak, bersih dan boleh pakai. Bagi Abu Hanifah. Yang kelima, wal khamisu yathuru jami'u wal kalbu wal khinziru illa annahu yathuru zahiruhu duna batinihi fayustamalu fil yabisi duna ratabi wa yusalli alayhi la fihi wa huwa mazhabu malikin fi ma hakahu ashabuna anhu. Dia kata pendapat yang kelima, semua kulit bersih bila disamak, anjing pun boleh, babi pun boleh. Tetapi yang zahirnya itu bersih kalau disamak, yang batinnya tak bersih. Batin dalam-belah dalam tu, hak tu tak bersih. Kalau disembahyang, sembahyang atas dia tak apa. Kalau buat kain tak boleh dalam mazhab Imam Malik. Kalau kulit babi boleh samak, kulit anjing boleh samak, tapi nak sembahyang di atas kulit yang sebelah luar, luar dia, luaran dia. Kalau yang dalam najis. Oh, dia faham macam tu. Pendapat yang keenam, ya tahuru bidibari jami'ul juludil maitati wal kalbi wal khinziri zahiran wa batinan. Bersih dengan samak, bersih dengan samak itu semua kulit. Babi, anjing dan babi, zahir batin. Mayang atas boleh, di dalam pun boleh. Kita nak buat kain, buat pakaian daripada kulit babi, kulit anjing, kalau pegang kepada pendapat yang kelima ini boleh, iaitu qala Daudu wa ahlu zahiri. Ini pendapat Daud Zahiri dan juga ahlu zahir, golongan yang berpegang kepada zahir hadis. Wa hakahul mawardiyu an Abi Yusufa. Begitu juga Imam Mawardi menyebut yang diambil daripada Abu Yusuf. Abu Yusuf seorang ulama yang berpegang kepada mazhab Hanafi. Pendapat yang keenam kata semua boleh, tidak ada had. Jadinya yang kata kulit-kulit tertentu ni boleh samak, kulit-kulit yang tertentu seperti anjing dan babi tak boleh samak, kita tengok hadis tak ada. Hadis tidak membezakan. Hadis tidak membezakan. Nabi kata mana-mana kulit. Oleh kerana itu, sebahagian pendapat ulama kata mana-mana kulit boleh. Ada yang disebut Abu Hanifah tadi, dia kata babi saja tak boleh. Tapi kalau sekiranya seorang ulama yang berpegang kepada mazhab dia, Abu Yusuf, semua boleh. Dia sama Abu Yusuf ini, sealiran, sama pandangan, pendapat dengan Ahlu Zahir. Jadi tuan-tuan nak pegang yang mana? Hak boleh semua ke? Ataupun hak tak bolehnya dua je? Terpulang. Terpulang. Nak pegang hak biasa-biasa, babi dan anjing tak boleh lah. Hak luar biasa? Hak tu pendapat lain. Jadi fiqh ni banyak pendapat-pendapat. Selagi mana tidak ada dalil yang terang kata tak boleh, jadi ulama ijtihad lah. Jadi kita meraihkan semua pendapat, pandangan-pandangan ulama yang berijtihad. Kalau kita nak pegang mana-mana pendapat tadi pun, orang yang berbeza dengan kita, kita jangan kata salah. Jangan duk kelahi pula, ni bapak wahabi ni, babi anjing boleh samak sekali. Ini bukan isu wahabi. Abu Hanifah tidak wahabi, Daud Zahiri tidak wahabi, Abu Yusuf tidak wahabi. Jadi bila kita mengaji hadis ni, kita boleh ra'i orang. Orang pun kena ra'i kita bila dia dengar benda ni. Kita nak pegang macam mana, terpulang lah. Sebab di sudut hadisnya tak ada. Nabi mengecualikan mana-mana kulit. Nabi kata mana-mana kulit. Okey, terus. Wa hadasana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Nu'abi Syaibah
wa Amr al-Naqid wa Ibn Abi Umar jami'an an Ibn Uyainah qala Yahya akhbarna Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ubaydillah bin Abdillah an Ibn Abbas qala tusaddiq ala maulati li Maymunah bisyat famatat famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala هلا أخذتم إحابها فدبرتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut Ibnu Abbas kata telah disedekahkan kepada bekas hamba kepada Maimunah seekor kambing. Tak apa lama pada tu kambing tu mati. Ha, bagi kepada bekas hamba dia, mati kambing tu. Bila kambing tu mati, lalu Rasulullah pun melaluilah. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun lalu secara kebetulan pada masa tu. Faqala halan, kita baca halan akhadhtum ihabaha. Maksudnya mengapa kamu tak ambil kulitnya? Ha. Dia orang ni nak pergi tanam. Dalam satu riwayat yang lain, dia orang duduk heret. Duduk heret bangkai kambing tu nak pergi tanam. Lalu depan Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa tak ambil kulitnya? Lalu dia orang kata apa? Fadabaghtumuhu, dan maka kamu sama akannya. Fantafa'atum bihi, kamu ambil manfaat daripada kulit tadi. Faqalu innaha maitah. Wahai Rasulullah, kambing ni dah mati. Qala innama haruma akluha. Yang tak bolehnya makan daging dia. Bukan kata tak boleh ambil kulit dia. Memanglah bangkai mati, tapi yang tak bolehnya makan daging kambing tu. Daging yang bangkai tu tak boleh makan. Tetapi kulit dia boleh ambil manfaat. Okey, terus. Wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah qala haddatsani Ibnu Wahb akhbarani Yunus an Ibn Shihab عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الشاة ميتة وأعطيتها مولاه الميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الخلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد بنحو روايه يونس. اوكي ترس. وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن محمد بن الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة وأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إحابها فدبروه فانتفعوا به. Mengapa mereka tidak ambil kulitnya, lalu mereka samak dan mengambil manfaat daripada, mengambil faedah daripada kulitnya. Okey, terus. Haddasana Ahmad bin Uthman An-Nawfali haddasana Abu Asif haddasana bin Duraij akhbarani Amr bin Dinar akhbarani Atha'un Munduhin qala akhbarani bin Abbas anna Maymunah akhbarathu أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إحابها فاستمتعتم به. داجنة ini maknanya binatang-binatang yang jinak seperti burung yang dibela di dalam rumah dan juga kambing. Di sini dengan maksud kambing. Binatang-binatang yang jinak yang dipelihara oleh orang dipanggil dajinah. Tapi dajinah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kambing yang mati, kambing lalu dia mati.
kambing yang dimiliki oleh sebahagian daripada isteri Nabi. Lalu Rasulullah kata, kenapa tak ambil kulit dia? Kamu sama dan kamu ambil manfaat daripada kulit dia. Okey, terus. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah, haddatsana Abdul Rahim bin Sulaiman an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Ibn Abbas anna an-nabiyya marra bi syatin li mawlatin li Maymunah fa qala allan tafa'tum bi ihabiha. Okey, terus. Haddatsana Yahya bin Yahya, akhbarana Sulaiman bin Bilal an Zaid bin Aslam anna Abdul Rahman bin Ibni Wa'alata akhbarahu an Abdullah bin Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubighal ihab faqad tahur. Apabila disamak kulit maka dia telah bersih. Apa-apa kulit. Okey, terus. Wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Amr bin Naqib qala hadatsana Ibn Uyainah wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Abdul Aziz yani Ibn Muhammad wa hadatsana Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waqi' an Sufyan kulluhum an Zaid bin Aslam an Abdul Rahman bin Wa'la an Ibn Abbas an Nabiy bimislih yani Haris Yahya bin Yahya. Okay, terus. Haddatsani Ishaq bin Mansur wa Abu Bakr bin Ishaq qala Abu Bakr haddatsana wa qala Ibn Mansur akhbarana Amr bin Arabi' akhbarana Yahya ibn Ayyub an Yazid bin Abi Habib anna Abul Khair haddatsahu qala ra'aytu 'ala Ibn Wa'la as-Sabai'i fanwan famas famasistuhu faqala malaka tamasuk qada sa'altu Abdullah ibn Abbas qultu inna nakunu bil maghrib fama'ana al barbaru wal majus nu'ta bil bil kabsi qada zabahu wa nahnu la na'kulu zaba'ihahum wa ya'tuna bisiqai yaj'aluna fihi al walad. Faqala Ibn Abbas qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik faqala dibahu tahur. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut Yazid bin Habib kata Abu Khair beritahu kepada dia. Abu Khair kata aku telah melihat Ibni Wa'lah As-Sibai Farwan. Dia tengok Ibnu Wa'lah ni As-Sibai di sini maknanya kabilah Sibai, satu kumpulan, satu nama sebahagian daripada kabilah. Farwan maknanya jubah yang dibuat daripada kulit. Lalu Abu Khair ini kata famasistuhu, aku pun pegang, sentuh jubah yang dibuat daripada kulit tu. Lalu bila dia sentuh, Ibnu Wa'lah kata malaka tamassuhu, kenapa kamu sentuh? Sebab apa ni? Dia macam kamu sentuh buat apa? Mungkin orang anggap dia pakai jubah daripada kulit tu, tak boleh lah sebab ada najis kan. Lalu Abu Wa'lah kata apa? Ibnu Wa'lah kata qad sa'altu Abdullah bin Abbasin, aku telah tanya Abdullah bin Abbas. Aku kata inna nakunu bil maghrib, kami berada di sebuah negeri yang berada di maghrib, iaitu yang berada di barat. Wa ma'ana barbar, bersama dengan kami satu kumpulan barbar. Ini satu kumpulan kabilah daripada manusia yang dikenali dengan barbar wal majus, mereka yang menganut, dan juga orang majusi, orang golongan majusi yang menyembah apa? Yang menyembah api. Didatangkan dengan kibas qad zabahuhu, mereka bawa kibas ini, yang mana kibas itu mereka telah sembelih, orang majusi sembelih. Kita boleh makan tak sembelih orang majusi? Tak boleh. Kalau ahli kita tak boleh. Majusi tak boleh. Sebab dia bukan agama samawi. Dia bukan samawi majusi ini. Okey. Wa nahnu la na'kulu zabaihahum, kami tak makan sembelih mereka. Daging kibas tu kami tak makan.
wa yu'tuna bisqa'i yaj'aluna fihi alwaraka. Dia bawa kepada kami bekas air yang mereka memasukkan dalamnya itu lemak, lemak binatang. Faqala Ibn Abbas, qad sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Kami tanya berhubung dengan bekas air yang dibuat daripada kulit, boleh guna tak boleh guna? Rasulullah kata pembersihannya, samaknya adalah pembersihannya. Maknanya nak bersihkan kulit tadi di samak. Walaupun binatang itu disembelih oleh orang kafir, kita tak boleh makan daging dia, tapi kulit dia kita boleh guna dengan cara di samak. Okey, terus. Wa hadatsani Ishaq ibn Mansur wa Abu Bakr ibn Ishaq an Amr ibn Rabi'ah akhbarana Yahya bin Ayyub an Ja'far ibn Rabi'ah an Abi al-Khair hadatsahu wa qala hadatsani ibn Wa'lah as-Sabai qala sa'altu Abdullah bin Abbas qultu inna nakunu bil maghrib fayatina al majus bil asqiyah fiha al ma wal wadak faqal ishrab wa qultu ara'yun tarah faqala ara'yun tarah, apa pandangan kamu, apa ijtihad kamu dalam masalah ni? Ibn Abbas kata apa? Faqala Ibn Abbas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li baghu tahura tahura. Wallahu a'lam. Okey. Berhubung dengan tulang binatang ini, khilaf ulama. Sebahagian ulama kata najis tulang ini. Bila sebut tulang, merangkumi semua tulang. Sebahagian ulama kata najis lah kalau sekiranya dia jadi bangkai. Adapun tulang daripada binatang yang kita sembelih, maka dia tidak najis lah. Sebagaimana juzuk-juzuk yang lain yang kita bincangkan ini, binatang yang telah jadi bangkai, binatang yang walaupun dia hidup boleh dimakan, tetapi dia mati bukan cara disembelih, dipanggil bangkai. Okey, isu tulang di sini, apa-apa jenis tulang, khilaf ulama. Sebagian kata najis, sebagian ulama kata apa-apa tulang tidak najis. Ini pendapat Abu Hanifah dan juga beberapa ulama yang lain, tidak najis. Jadi orang buat apa tulang tu, kadang-kadang buat daripada pinggan dan sebagainya kan. Kalau buat daripada tulang daripada bangkai ke ataupun tulang daripada binatang-binatang tertentu tu, kalau pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama, tidak najis. Pendapat yang biasa-biasa kita belajar, najis. Jadi nak pegang najis pun boleh, nak pegang tak najis pun boleh. Wallahu a'lam.